kita, Pak. Takut Riva belum ada yang nolongin gitu. Terus keadaan Riva gimana sekarang? Yang mana saya tahu, Pak. Kan teman-teman saya baru mau ngecek keadaan Riva. Kok Bapak malah nanya saya? Ya, kan dia sebahagia. Pesan Pak Basuki. Sudah, tenang. Semuanya tenang. Saya lanjutkan. Dan untuk sementara ini, tugas dan tanggung jawab Ketua OSIS akan dihandle oleh Wakil Ketua OSIS sampai pemilihan Ketua OSIS yang baru, yaitu Ardi kelas 12 IPA 2. Loh, Pak, bukannya jabatan Wakil Ketua OSIS dipegang sama Michelle? Sesuai dengan usulan saya waktu itu. Nama yang sudah saya sebut tadi adalah nama yang sudah terdaftar dan sudah ikut dilantik pada pemilihan Ketua OSIS sebelumnya. Lo tuh gak usah protes. Michelle tuh belum dilantik. Jadi dia tuh belum resmi gantiin posisi gua jadi Wakil Ketua OSIS. Paham? Dimengerti ya? Udah, terima aja. Terima dong. Ayo ikut gua sekarang. Ayo ikut gua. Apa sih lu? Senyum. Mau apa sih? Lu mau protes kalau gua yang handle jabatan lu sekarang? Di, lo tuh harusnya ikutin apa kata-kata gua. Kita kan udah temenan dari dulu. Aldino, ngapain gua harus ikutin kata-kata orang yang selalu aja ngeremehin kemampuan gua? Orang yang selalu aja nginjek-injek harga diri gua. Kalau lu nganggap gua teman, lu nggak bakal ngerendahin gua dong. Gua akan tunjukin sama lu sekarang. Kalau gua teman yang nggak pernah lo anggap ada, akan jauh lebih baik mimpin sekolah ini jadi ketua OSIS daripada lo. Tolong semua tenang, tetap di tempat, jangan ada yang bubar. Karena segera akan kita mulai pelantikan ya Pak, ya, Pak Ketua ya, Pak Kepala Sekolah. Sekarang untuk acara selanjutnya, Ardi maju ke depan. Karena dia akan langsung menjadi Ketua OSIS sementara. Karena sudah menggantikan Aldino. Mana Ardi tadi? Ardi. Kita minta Ardi. Mana Ardi tadi? Ada Ardi. Ardi. Sorry, gue dipanggil. Ardi sama Ardi. Si Ardi tadi ada, mana tadi? Masih di dalam kelas kan? Saya, Pak. Depan, Pak. Pak. Depan, Pak. Ada. Ardi, kamu maju ke depan. Dari mana sih kamu? Goyah, emang macam mana sih? Mau dilantik kok nggak disipilin? Sekarang Aldino juga maju ke depan untuk menyerahkan jabatannya sebagai Ketua OSIS. Menyerahkan jabatan sementara ke Ardi. Mana? Aldino tadi? Aldino mana? Aldino tadi itu? Ini, Pak. Nah, Aldino juga maju. Kau nempel kok aja di situ. Nempel di situ. Ya. Oke, semua udah siap ya? Sudah siap semua? Ya. Karena acara ini, pelantikan ini akan segera kita mulai. Gitu dong. Tepuk tangan dong. Iya, oke. Coba Pak, ini Pak. Akhirnya selesai juga itu pelantikan si Ardi sama pencopotan Aldino dari Ketua OSIS. Tapi menurut beta toh, Ardi sama Aldino itu tidak ada bedanya kawan. 11-12. Benar. Tapi sudahlah. Ngapain katorang harus pikirin dorang? Hah? Lebih baik katorang pikirin katorang punya kawan yang lagi kena musibah kecelakaan itu kawan. Yaudah, lu yakin gak mau ngomong sama Pak Jaya dulu? Ya ampun, ini keadaannya mendadak kawan. Ayo katorang cepat-cepat, sudah. Orang harus cepat-cepat tuh biar bisa lihat Riva punya keadaan bagaimana kawan. Farah udah sampai belum ya? Itu dia kawan, makanya kata orang harus cepat ke sana kawan. Duh,
Mau kemana mereka? Hei, Nadib! Devin! Hei, tahan di situ! Tahan! Nadib! Mamai! Pak Jaya! Cepat, 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 cepat! Cepat kawan, ayo! Hei, 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 hei! Berhenti, berhenti! Devin! Nadib! Hei! Berhenti! Terus tahu jam pelajaran sekolah? Berhenti. Kalian mau kemana? Ini masih jam pelajaran. Nggak ada yang boleh nyelonong keluar. Ayo, putar balik, putar balik. Aduh, Pak. Putar balik. Pak, tolonglah bukain pagernya, Pak. Teman saya Rifa kecelakaan, Pak. No. Sekali no, tetap no. Nggak ada yang bisa membohongi saya. Ya ampun, Mamae. Bapak, buat apa kata orang ini bohongin Bapak? Kecelakaan itu toh tidak bisa dianggap main-main. Bener juga, Tayo. Yaudah, Pak. Tolong buka gerbangnya, Pak. Nggak bohong saya. Yaudah, saya bukain. Tapi kalian jangan sampai bohong, Tayo. Pak, ngapain saya bohong? Coba, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja teman saya, Pak. Iya, udah. Kalau tetap nggak percaya, tanya Pak Jaya, Pak. Yaudah, ayo. Cepet, Pak. Ayo, kon. Ayo, sudah. Ayo, Pak Tarno. Sabar. Nadif! Davin! Berhenti! Hei! Itu? Big Mac kemana? Ayo bantuin! Mike, bentar dulu dong! Ayo, jangan nyebut! Iya, Pak Tarno! Makasih, Pak! Makasih, Pak Tarno! Sama hati di jalan! Tarno! Tarno, jangan dibuka! Jangan dibuka! Jangan dibuka! Aduh, dong! Apa saya salah, tak iya? Aduh, Tarno! Emang kenapa, Pak Jaya? Emang kenapa, kenapa? Kenapa kamu bukain gerbangnya? Kan tadi saya udah teriak, jangan dibuka, jangan dibuka! Lah, tadi mereka bilang kalau Mbak Rifa kecelakaan, ya saya bukain, tak iya. Bener itu, Pak. Pak, bener. Bener itu. Rifa bener kecelakaan, Pak. Bener apanya? Bener, bener Rifa itu kecelakaan. Saya yang ngusulin Farel, Nadif, sama Davin untuk ngecek kondisinya Rifa, Pak. Takut Rifa belum ada yang nolongin, gitu. Terus, keadaan Rifa gimana sekarang? Ya mana saya tahu, Pak. Kan teman-teman saya baru mau ngecek keadaan Rifa. Kok Bapak malah nanya saya? Ya, kan biasanya kamu tahu segalanya. Kalau saya tahu semua, nanti Bapak malu. Malu kenapa? Ya malu karena saya bisa tahu semuanya. Termasuk saya juga tahu warna baju daleman Bapak. Warna pink kan, Pak? Bisa tahu daleman, Pak? Dari tadi kan saya ngeliatin, Pak. Tuh, kancing Bapak enggak ke kancing satu. Hah? Mike, ternyata lucu juga ya. Kenapa? Saya buru-buru tadi. Iya, tahu. Iya, Pak. Kamu berdua masuk kelas. Siap, Pak.